Oke, halo teman-teman semua. Jadi malam hari ini tuh kita lagi ada di perlintasan kereta api JPL nomor 94 Pasir Hayam Kabupaten Cianjur. Di sini tuh ada yang unik nih teman-teman, yaitu di bagian rambu silang datar ini ada lampu strobo yang menyala terang ya. Dan yang lebih uniknya itu ada yang berwarna hijau nih teman-teman, mantap. Dan nanti itu di sini kita akan nanti ya hanya kereta api Siliwangi saja ya teman-teman. Seperti apa keseruan konten kali ini? Yuk ditonton terus videonya sampai selesai. Yang pertama ini persiapan melintas kereta api nomor 439 Siliwangi dari Cipata tujuan Sukabumi. Perjalanan kereta api Siliwangi terakhir ya teman-teman. Dan kita tunggu sebentar lagi palang pintunya mau nutup nih. Keesokan harinya teman-teman, masih kereta api yang sama ya, kereta api nomor 439 Siliwangi dari Cipata tujuan Sukabumi. Kita merekam dari sisi seberangnya.
Dan yang terakhir ini persiapan melintas kereta api nomor 440 Siliwangi dari Sukabumi tujuan Cipatat. Video ini direkam menggunakan action kamera GoPro ya teman-teman. Dan segitu aja teman-teman untuk konten kali ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa tonton juga video saya yang lainnya ya. Terima kasih.